saya di Sri Musio, penjaga gawang dari Persija Jakarta. Awal karir saya mungkin dari saya masih kecil ya, saya udah dikasih yang namanya bola, dan orang tua saya yang ngajak saya bermain bola. Jadi ya sebagai anak kecil ya timbullah keinginan saya untuk menjadi bermain bola, kayak wah seru sih main bola nih. Ya udahlah ya, dan saya jadi orang tua saya untuk bermain bola. Awal karir saya mungkin saya sempat sekolah bola di SSB Asiop. Setelah itu saya sempat ikut tim Metro DKI. Habis itu saya suratin Persija Pusat. Setelah itu saya sempat masuk di Timnas U16 Prapiala Asia. Setelah itu saya Persija 21 hampir sekitar 4-5 tahun. Lalu saya berada di Persija Senior sampai sekarang. Kalau dari keluarga saya sangat tidak memaksakan saya sebagai pemain sepak bola. Mungkin karena saya udah melihat sepak bola dari dulu, ya saya pengen gitu. Saya pengen dan keluarga saya sangat mendukung saya. Saya bersyukur banget keluarga saya mendukung. Mungkin kalau ada keluarga saya nggak bisa sampai sekarang ini. Saya dulu sempat jadi striker ya. Terus begitu saya latihan di striker, saya masih kecil. Saya lihat nih orang latihan kiper kok asik nih, bisa terbang-terbang, bisa aksi-aksi, terus ya keren lah liatnya. Mulai dari saya tertarik, akhirnya saya berubah jadi kiper. Ya sampai sekarang malah jadi pilihan saya sebagai penjaga gawang. Kalau misalnya ditanya kenapa saya main di Persija, siapa sih orang yang main di Persija gitu? Sebuah tim yang tim besar yang ada di ibu kota yang saya pikir semua pemain mungkin pengen main di sana. Dan kalau momen unik bagi saya, mungkin debut saya pertama di Samarinda yaitu bagi ya seperti mimpi lah, saya masih usia 20 tahun, saya bisa main di Persija. Suatu kebanggaan tersendiri buat saya bisa main di Persija itu. Pendapat saya tentang timnya sangat-sangat luar biasa, yang menunggu semua sangat heroik, sangat pokoknya kreatif semua. Pokoknya sangat membantu kita sebagai pemain ke-12. Kalau menurut saya sih, Jackmania sangat-sangat luar biasa bagi saya. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Menurut saya sih, ayah dan kakek saya sangat menjadi role model bagi saya ya. Sangat menjadi contoh yang sangat-sangat baik. Di luar atau di luar orang, mereka juga membimbing saya sampai kayak sekarang. Ya sangat membantu saya lah dalam karir saya ini. Dalam karir, dalam hidup saya, mereka sangat-sangat, apa ya, memberikan saya banyak pelajaran sampai saya sekarang. Kalau main idola, mungkin kalau idola dalam negeri Andri Tani sama Mamukas. Kalau di luar negeri ya David De Gea sama Lionel Messi. Nah, kalau komentar saya sebagai pemain ya sedikit khawatir ya dalam sepak bola Indonesia seperti ini. Karena saya bekerja di sana, saya mencari uang di sana, hidup saya di sana, ya saya sangat ya sedikit khawatir lah. Cuman bagi saya kalau memang ini bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik untuk kedepannya, ya kita semua pengen yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Kalau itu ya kita ikutin aja, karena kita semuanya sepak bola Indonesia lebih baik.